Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. and Mrs. News. Kali ini kita akan membahas terkait misi luar angkasa Eropa mencari kehidupan baru di bulan-bulan es Jupiter atau yang dikenal dengan misi Jupiter Ice Moon Explorer. Nah, sebelum kita lanjut ke penjelasan, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Jupiter Icy Moon Explorer adalah misi berat antariksa Eropa untuk membuat beberapa terbang lintas satelit Jupiter, Ganymede, Callisto, dan Europa, lalu pergi ke orbit di sekitar Ganymede. Sasaran sains berfokus pada Jupiter dan sistemnya dengan penekanan khusus pada Ganymede sebagai badan planet dan habitat potensial. Pengorbit Jupiter Icy Moon Explorer akan melakukan investigasi terperinci di Ganymede dan mengevaluasi potensinya untuk mendukung kehidupan. Investigasi Europa dan Callisto akan melengkapi gambaran komparatif dari bulan-bulan Galilea ini. Ketiga bulan tersebut dianggap memiliki lautan air cair internal dan karenanya penting untuk memahami kelayakhunian dunia es. Tujuan sains utama untuk Ganymede dan pada tingkat yang lebih rendah untuk Callisto adalah yang pertama, karakterisasi lapisan laut dan deteksi reservoir air bawah permukaan. Yang kedua, pemetaan topografi, geologi, dan komposisi permukaan. Yang ketiga, studi tentang sifat fisik kerak es. Yang keempat, karakterisasi distribusi massa internal, dinamika, dan evolusi interior. Yang kelima, investigasi atmosfer lemah Ganymede. Yang keenam, studi medan magnet intrinsik Ganymede dan interaksinya dengan magnetosfer Jovian. Untuk Europa, fokusnya adalah pada kimia yang penting untuk kehidupan, termasuk molekul-molekul organik, dan pada pemahaman pembentukan fitur permukaan dan komposisi bahan non-air es. Selanjutnya, misi ini akan memberikan suara bawah permukaan bulan yang pertama, termasuk penentuan pertama dari ketebalan minimal kerak es di wilayah yang paling efektif baru-baru ini. Nah, teman-teman pecinta astronomi, begitulah penjelasan tingkat terkait misi luar angkasa Eropa mencari kehidupan baru di bulan-bulan es Jupiter dengan misi Jupiter Icy Moon Explorer. Selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya.